Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih di angka 75,02%. Sementara itu indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%. Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan yang tinggi menjadi landasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, literasi dan inklusi keuangan juga menjadi salah satu senjata guna mewujudkan Indonesia Maju 2045. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan Badan Pusat Statistik menyebut bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini masih di angka 75,02%. Sementara itu, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan program Gencarkan disiapkan sebagai upaya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasikan gerakan secara nasional guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama mengingat tingkat inklusivitas keuangan di Indonesia saat ini sebesar 75%, dan indeks literasi keuangan sebesar 65,4%, yang adalah berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 oleh OJK bersama BPS. Kami meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan yang kuat menjadi kunci peningkatan likuiditas, pendalaman pasar, dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Mahendra mengungkapkan OJK melihat masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan judi online serta kelompok masyarakat rentan keuangan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kaum perempuan, pemuda dan pelajar, UMKM, masyarakat 3T, terdepan, tertinggal dan terluar, serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel.